Halo rekan-rekan tribuners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Pontianak, Pontianak Selatan, tepatnya di depan Masjid Islamiyah, Masjid Besar Islamiyah. Ya. Baru saja tadi sekitar pukul 14.30 ya, atau pukul 14.00 itu, 14.00 sampai 14.30 itu terjadi kecelakaan di sini tadi antara motor, tapi belum diketahui secara jelas yang motor dan apanya ini. Tidak salah kayaknya sih, kita masih mencari informasi jelas ya, apa sih, bagaimana sih kronologis. Ini adalah kendaraan yang digunakan oleh korban yang meninggal dunia tadi. Nampaknya dia membawa box PT Tempo distributor farmasi ya, box PT Tempo distributor farmasi. Ya, ini adalah kendaraan yang digunakan. Nampak ban. Itu farmasi nampaknya pak. Farmasi kayaknya pak. Apa obat-obatan? Ini pecah ya. Depannya patah ini. Segitiga motornya. Korbannya di mana pak? Meninggal bang. Jadi sekitar jam berapa dari kejadian pak? Tadi kejadian kita jam berapa? Tahu lah pak. Sudah tahu. Hah? Ini itu bekas darahnya itu disiram. Belum tahu bang, masih itu polisi masih kan. Tadi itu mobil bang ya, mobil ya. Oh truk, adu banteng. Oh adu banteng. Ini dia bang. PT Tempo. Oh, betul lah. Ngapa bang? Oh, kawan bapak bang. Ini pihak kepolisian masih mencari informasi ya, bagaimana jelasnya. Ini tadi tempat korban tergeletak bekas darahnya dan lain sebagainya, tapi ini sudah disirami air oleh masyarakat setempat ya. Korban adalah pegawai PT Tempo dan farmasi. Katanya menurut informasi beli korban adu banteng dengan satu unit truk. Kita belum tahu yang mana truknya, kayaknya sudah dibawa oleh pihak keamanan ya. Udah nih lagi liputnya ya. Liput. Ibu nengok tuh bu? Nggak nengok ya? Yang pas kejadian itu orang tua gua. Oh di saya ikut tadi itu, nggak ada udah orangnya ibu. Nggak mungkin ikut ke kantor kali ya? Iya truk tadi bu ya? Truk. Truknya diamankan gitu. Oh.
oke rekan-rekan tribuners, untuk apa namanya mengantisipasi hal serupa terjadi pada kita semua, kita himbau pada rekan-rekan sekalian untuk berhati-hati dalam berkendara, tetap menggunakan perlengkapan yang dianjurkan ya, dengan lengkap alat helm dan lain sebagainya, kaca spion, dan tidak menggunakan kendaraan dengan kecepatan yang tinggi ya. Ini rekan-rekan tribunas, mungkin itu sekian informasi yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila itu pikir dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi lebih lanjut bisa rekan-rekan lihat di website www.tribunpontianak.co.id ya, www.tribunpontianak.co.id. Dan informasi lengkap juga bisa rekan-rekan lihat di lab Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.